Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, siswa-siswi di SMA Negeri 1 Batam menggelar bakti sosial berupa santunan paket sembako bagi siswa kurang mampu dan warga sekitar. Selain itu, paket sembako ini juga disalurkan kepada 3 panti asuhan dan pekerja penyapu jalan serta rumah singgah. Untuk paket sembako sendiri merupakan sumbangan para siswa-siswi, majelis guru dan tata usaha di sekolah yang dikoordinasi oleh pengurus OSIS, Rohani Islam, hingga terkumpul sebanyak 211 paket sembako. Sementara per paketnya sembako tersebut terdiri dari 5 kg beras, 2 kg minyak sayur, 1 kg gula pasir dan tepung terigu, 1 kaleng susu kental manis, teh 1 kotak, dan 1 kaleng sarden. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batam, Bahtiar, usai menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis kepada pengurus panti asuhan, mengatakan kegiatan baksos ini juga, kata dia, merupakan upaya sekolah dalam menumbuhkan rasa empati para siswa terhadap sesama yang kurang mampu saat menyambut bulan suci Ramadan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baksos menyambut bulan puasa ya Pak ya? Ya, kita adakan baksos dalam rangka menyambut bulan Ramadan sekaligus berbagi dengan rekan-rekan dan sesama sehingga semuanya dapat menikmati rezeki dari orang tua atau pemberian dari teman-temannya gitu. Berapa paket Pak yang kita salurkan ini? Kita salurkan ini sebanyak 211 paket. Untuk mana aja? Kita khusus internal kita untuk teman-teman atau anak-anak kita yang masih ya apa kekurangan kita bagikan dan juga kita berbagi kepada para petugas kebersihan penyapu jalanan serta kita juga berbagi kepada anak-anak yatim. Jadi di rumah singgah juga. Jadi anak yatim, panti asuhan dan rumah singgah yang ada. Paket ini didapat dari siapa nih, Pak? Ya kita dapatkan dari sumbangan dari siswa-siswi dan juga majelis guru SMA Negeri 1 Batam. Pak ini acara tahunan atau event tahunan setiap bulan Ramadan? Ya acara tahunan yang selalu kita galakkan menyambut bulan suci Ramadan. Ada buka bersama juga ya? Insya Allah kita akan adakan kegiatan buka bersama juga berbagi nanti di bulan Ramadan. Oke, harapan dari kegiatan ini atau anak-anak? Ya, harapan kita semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menghibur hati dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kekurangan. Insya Allah, menyambut bulan Ramadan, mereka mendapatkan sedikit pemberian dari kita. Jadi ini menumbuhkan rasa empati kita. Ya, insya Allah. Sementara, pendiri Panti Asuhan Al-Ikhlas NWD Ruhul Jihad dan pengurus Panti Asuhan Aini Mariam mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako dari para siswa-siswi dan majelis guru di SMA Negeri 1 Batam ini yang cukup membantu meringankan biaya hidup di panti asuhannya. Mereka berharap dengan seringnya para siswa-siswi melakukan bakso seperti ini bisa menjadi siswa-siswi berkarakter yang baik, tumbuh rasa empati, kepedulian terhadap sesama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari bantuan? Al-Ikhlas Hamzan Madi Tanjung Uncang. Iya. Nah, ini dapat bantuan paket sembako dari SMA 1 berapa paket Pak kita? Yang sekarang belum saya tahu berapa paketnya karena simbolik aja tadi. Namun itulah berapa insyaallah kita terima dengan ikhlas. Pak, dengan adanya bantuan ini mungkin dapat meringankan beban. Ya, alhamdulillah luar biasa dari Semansa Batam ini bahwa dengan adanya bantuan sembako ini insya Allah sangat membantu anak-anak asuh kami atau anak-anak di pondok kami yang berada di Tanjung Uncang itu, dan ini adalah merupakan sebagai
awal pendidikan di sekolah untuk anak-anak kita untuk berbagi, karena namanya berbagi ini harus dari awal kita, dari dini kita kan kasih contoh yang baik, terutama berbagi. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya bakti sosial di Semansa yang ada di Sekupang ini atau Batang ini akan memberikan hawa positif untuk anak-anak untuk berbagi ke depan ketika dia sudah tamat maupun semasi dia sekolah pun di perguruan tinggi, ada setidaknya ya insya Allah karakternya itu supaya ada sosial ya. Jadi inilah pembinaan sosial terhadap anak-anak yang ada di masa pendidikannya. Jadi sangat luar biasa dengan cara-cara seperti ini adalah suatu hal yang positif untuk kemajuan dari baik untuk lembaga pendidikan maupun negara kita pada umumnya. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ada kegiatan bahasa sendiri? Alhamdulillah sangat membantu. Sangat membantu panti Pak. Selama ini mungkin kurang seperti ini. Tapi bijaksana kepada sekolah SMA 1. Alhamdulillah kami bisa terbantu sangat Pak. Sangat luar biasa. Rencananya berapa paket? Ada paket besar. Di panti sendiri berapa ini, berapa anak? Anak panti asuhan ada 50, pengurus 8. 58 semuanya sama pengurus. Semua dari? Dari di yatim piatu ada 37 anak, sisanya doa apa? Kita ada 3, ada anak yatim, yatim piatu doa apa? Tak semua anak yatim. Alhamdulillah Pak, sangat tertolong. Ya, sangat terima kasih kepada Bapak sekolah. Telah berbagi di panti kami, semoga berkah mendapat semangat dari Allah. Mungkin terima kasih sekali lagi ya Pak, semoga Bapak juga keluarga sehat dan sukses selalu bersama anak-anak. Mudah-mudahan bisa lihat lagi panti kami, mungkin hanya Allah yang membalas apa, kami hanya mendoakan sama anak-anak Pak, semoga Bapak sehat dan sukses selalu bersama anak-anak yang diajar Bapak di sini. Semoga berkah mendapat semangat dari Allah. Mungkin dari kami itu aja. Pada kesempatan yang sama, pembina Rohis SMA Negeri 1 Batam Hasbiah SAG mengatakan, dengan adanya baksos berbagi paket sembako ini berharap para siswa-siswinya tumbuh rasa peduli dan empati terhadap sesama, karena kegiatan ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolahnya, menjadikan siswa berkarakter dan berbudi luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bagi sembako. Biasa kegiatan tahunan kita untuk menjelang bulan Ramadan. Ini yang mengadakan anak kita dari organisasi Rohis, Rohani Islam dan OSIS, yang ada dua organisasi besar. Mereka belajar bagaimana cara berbagi. Sembakonya berapa Bu? Sembako semuanya ada 211. Iya. Untuk pelaksanaannya, pemberiannya kepada siswa-siswi yang memang membutuhkan. Kemudian ada kami bagikan kupon, 30 kupon untuk umum. Ya, umum berupa untuk masyarakat sekitar, kurang mampu, jalanan, yang nyapu, petugas kebersihan di jalan. Iya. Dan itu tambah 3 panti dalam paket besar. Dengan adanya kegiatan ini, mungkin harapan sekolah. Harapan kami sebenarnya untuk menumbuhkan bagaimana anak didik kami itu mempunyai rasa kepedulian. Rasa peduli inilah yang sangat dibutuhkan, bagaimana bisa saling tolong-menolong. Karena kalau belajar mereka sudah tahu ini teorinya. Nah, ibaratnya inilah prakteknya untuk anak didik kami. Iya, menumbuhkan karakternya. Berbagi. Sesuai dengan yang kita tanamkan kurikulum. Iya, sesuai. Jadi inilah yang langsung kita terjunkan langsung ke anak-anak dan kurikulum merdeka, mulai dari kerjasama dari orang tua, peserta didik, begitu juga dengan semua majelis guru.
Ya, harapan kami mudah-mudahan dengan adanya berbagi ini, kami berharap khususnya kepada anak didik kami, mereka nanti seperti biasa saling memberikan, berbagi kepada yang memang membutuhkan. Itu yang kami harapkan dengan adanya kepedulian membentuk karakter anak-anak didik kami, intinya punya rasa peduli. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela kegiatan baksos, pengurus Rohis SMA Negeri 1 Batam Aisyah Edmonia dan Muhammad Padil saat diwawancarai mengatakan bahwa paket sembako yang mereka kumpulkan itu selama 2 bulan merupakan sumbangan dari para siswa-siswi dan majelis guru. Mereka berharap kegiatan baksos ini setiap tahunnya lebih meningkat lagi dan lebih banyak lagi para siswa-siswi yang membantu terhadap kegiatan baksos tersebut. Kita belajar Pancasila. Kami lagi mengadakan kegiatan bakti sosial. Bakti sosial. Ya. Berapa paket kita dapat? Sekitar 200 lebih. 200 lebih dapat dari mana nih? Dari dari ini dapat dari penggalangan dari siswa siswi sekolah dan ada beberapa guru-guru juga ya. Paketnya apa aja? Paketnya itu ada 7 macam, terdiri dari beras, ada gula, tepung, minyak, susu kental manis, dan sambal. Kemana aja disalurkannya? Ke Pancasuan, terus siswa SMA Negeri 1 yang mungkin kurang. Dan mungkin masyarakat-masyarakat yang kurang mampu yang lebih membutuhkan. Ini agenda tahunan ya, sudah berjalan ini ya. Iya, agenda. Tahun kemarin lebih baik dari ini kan? Mungkin tahun ini lebih baik. Lebih banyak? Dua. Berapa bulan kalian mengumpulkan? Sekitar persiapannya 2 bulan. 2 bulan ya. Oke, terakhir mungkin harapan kalian belum ada di tempat ini. Harapannya semoga tahun-tahun berikutnya bakti sosial ini tetap berlaksana dan semakin banyak ya membantu dan sini. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.